1, 2, 3, selamat datang di channel Adelsius. Terus saat ini kita unboxing helm ya. Helm ini pesan online ini ya, pesan secara online. Mari kita buka ya, sahabat ya. Ini dia. Ini baru dibuka, ini nama Petrus Andrian ya, jalan Surabaya ya. Oke, ini coba kita buka seperti ini ya. Ini sebenarnya kita udah sobek-sobek sedikit sih, sahabat ya. Oke, coba kita mulai buka aja ya. Kita tinggal tarik ke atas. Nah, tadi sudah mulai dibuka. Oke. Posisinya seperti ini ya, sahabat ya. Nama helmnya ini Carglass. Oke, ini dia namanya ya, Carglass. Ini tulisannya, wih, dipanjangin ya, Carglass. Original ya. Original atau orisinil ya, Carglass helmet. Jadi helm dengan merek Carglass. Nah, ini ada tulisannya Gothic Army 1 Espresso Brown. Oke. Manufactory by PT Meka Karya Mandiri. Oke. Sekarang kita langsung buka ya guys ya, nggak bertele-tele. Baca. Bukanya di mana ini ya? Oke, di sini ya guys ya. Oke, kita buka. Ini sudah di sini ya. Oke, kita buka guys. Ini dia. Kita lepas satu persatu. Ini untuk cadangannya ini ya, sahabat ya. Ini ada bobotnya ya, sahabat ya. Kita buka satu-satu. Oke, kita langsung tarik aja ya, sahabat ya. Tarik. Kita langsung buang ke belakang. Oke, kardusnya juga kita langsung tutupkan. Oke, kita buka helmnya. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya ini ya, helm original ya, Carglass. Oke, sekarang kita buka ya, sahabat ya. Wah, berlapis-lapis ini bungkusnya ya, sahabat ya. Oke, kita buka lagi. Wow, ini ya, kita pisahkan. Wah, banyak sekali ya penutupnya ya, sahabat. Ini dia helmnya. Wow, keren. Wow. Ini ya, sahabat ya. Ini ada tulisannya Injak. Di atasnya ada tulisannya Carglass. Oke. Ini tampilannya seperti ini ya. Brown ya, coklat ya, warna coklat. SNI. Nah, sekarang itu memang helm itu harus SNI ya, sahabat ya. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Wow. Oke. Ini di belakangnya juga Carglass. Beda ya. Kalau kita beli helm yang original itu beda banget ya. Kita buka, kok bisa dibuka ya. Ini ada kuncinya ya, ini tinggal kita tekan sini. Klik. Oke. Oke. Ini ada juga ya di sini ya. Nah, yang menarik tadi ini ya, ini untuk penutupnya. Coba kita pelan-pelan. Oke, ini dia. Nah, ini yang untuk seretnya tadi ya. Oke, sahabat ya, ini untuk seretnya ini ya. Jadi kalau ini rusak, kita ganti dengan yang ini. Seperti ini ya, sahabat ya. Wah, keren ya. Oke. Kita lihat di bagian dalam. Nah, ini ada tulisan. Ini ada catatan penggunaan atau garansi ya. Carglass CF Series. Oke. Ini ada tulisan SNI, Standar Nasional Indonesia. Oke. Kita masuk ke dalam ya. Ini kita buka atas. Oke, seperti ini. Oke, dalamnya seperti ini, sahabat ya.
Wow, keren. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan ya. Oke. Keren ya. Ini nggak terlalu berat ya, nggak terlalu enteng juga. Ya keren sih. Ini juga empuk. Oke. Di sisi kiri kanan empuk. Ini ya juga lumayan empuk. Ya. Dalamnya rapi ya, bersih. Ya. Seperti ini ya. Oke. Dalamnya rapi sekali. Coba sekali lagi, bentar ya, ini lebarnya seperti ini, kita buka ini ya, bentar. Helm Car Gloss, oke, seperti itu ya, kira-kira namanya ya, helm Car Gloss, merek Car Gloss ya. Ada tulisan coating, ini ada tulisan coating. Kita kembali lagi ke posisi depan, injak ya, Car Gloss, oke, keren ya. Nah sekarang coba dipakai ya. Nah ini kebetulan yang pesan nih cewek nih. Sekarang coba dipesan. Oke. Oke. Oke sahabat, ini kalau dipakai jadinya seperti ini ya. Coba. Wow. Coba dikancing. Oke, dikancing rapat. Bisa? Coba kawannya. Oke. Keren. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita lihat sampingnya seperti ini. Coba ditutup. Oke. Kita lihat lagi samping sini nih. Oke, keren. Helm Car Gloss. Harganya di kisaran 200 sampai 300 ribu ya. Oh my god. Wow. Ini yang original, tapi ini versi untuk cewek ya. Kalau untuk cowok barangkali lebih besar lagi ya. Oke, guys, sekian dulu unboxing kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi-bagi informasi untuk tambahan informasi ya, sahabat. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, salam sukses, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Dadah! Sekali lagi di rumah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.